pengantin lelaki yang juga siap berpakaian selengkap pakaian cara tradisi Melayu, iaitu bertanjak, berbengkung dan berkeris, mula dibawa berarak dengan berjalan kaki. Melangkah anggun dengan persalinan kebaya hijau moden, senyuman dan debaran mengiringi setiap langkah pasangan pengantin untuk upacara bersanding. Paluan irama tradisional seperti gendang dan nafiri bergema di segenap halaman ketika kedua-dua mempelai diarak untuk sama menyaksikan persembahan pencak silat atau juga dipanggil menembah pengantin. Kedua-dua pengantin kemudiannya duduk bersanding di hadapan kesemua tetamu dan keadaan inilah yang disinonimkan dengan istilah Raja Sehari. Keadaan pengantin itu duduk di atas pelamin di hadapan kesemua tetamu adalah sama seperti situasi rakyat jelata yang sedang menghadap raja dan pemaisurinya. Apa yang berbeza hanyalah mereka tidak dijunjung duli dan hanya menjadi tontonan. Bungaan segar turut melatari segenap sudut rumah dan pelaminan dalam meraikan hari bersejarah kedua-dua pasangan ini. Rimbun semalu di jambu batu, bangkit pelanduk terus berlalu. Kompang di palu menyahut restu, pengantin duduk tersenyum malu. Bait-bait pantun ini sinonim dengan acara menepung tawar pengantin yang dimulakan oleh kaum keluarga kedua-dua mempelai diikuti tetamu jemputan. Seterusnya, majlis makan berdamai atau dipanggil juga makan beradab dijalankan. Majlis ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat kedua-dua pihak. Ia lazimnya diadakan di meja utama dengan hidangan lauk pauk khusus untuk mempelai. Ia juga diadakan sebagai tanda mengalu-alukan kehadiran pengantin lelaki serta keluarganya. Perkahwinan atau walimatul urus juga tidak lengkap sekiranya tetamu yang hadir memeriahkan majlis tidak menjamu selera. Dari meja santapan, perhatian kini teralih ke upacara memotong kek. Ia adalah antara upacara yang begitu sinonim dengan majlis perkahwinan. Melengkapkan hari bersejarah mereka, kedua mempelai mengambil kesempatan untuk bersua muka dengan tetamu yang hadir serta merakamkan foto kenangan pada hari bersejarah penuh makna kedua mempelai ini. Berakhirnya kemeriahan majlis ini, maka tertunailah impian yang pernah didambakan kedua pasangan cinta ini untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Kak Cik rasa sangat gembira dan bersyukur alhamdulillah ke atas majlis perkahwinan yang berjalan dengan lancar pada hari ini. Jadi apa harapan kepada kedua mempelai ini? Kak Cik berharap semoga kedua mempelai ini akan dapat menjalani kehidupan yang bahagia sehingga ke akhir hayat. Perasaan Kak Cik gembira lah. Jadi apa harapan Pak Cik kepada kedua menantu dan anak?
semoga hidup bahagia lah. Semoga hidup bahagia dan akhirat. 1, 2, 3. Happy!